bilang mandi, mandi. Ini juga nanti mandinya. Edo lagi nakal ya. Ipa. Itu kan ini. Edo. Orang lain jadi keluarga, artinya orang lain jadi saudara, saudara malah jadi orang lain. Enak terus perempuan. Perempuan repot. Sama aja kalau anak empat seperti ini ya apa lagi. Bagaimana sehat-sehat ibu? Ya biasa. Permisi, Pak. Ternyata kalau anakmu jadi, bukan karena bapaknya penguasa atau kepala bengkel. Buktinya tuh, kalau mau jadi ya jadi. Pak. Waduh. Kalau bapak rantang jangan ajak-ajak Ipah, bapak jadi malu. Faisal, mana BO-nya? Kenalkan, ini Ipah, anaknya Pak Suhu yang dulu di kereta api juga. Ipah. Hei, gimana dengan gini-gininya? Sip. Sebentar. Makasih. Ini kau tahan kupingnya satu. Iya. Bilang. Yang ini kita bisa bikin sendiri, tidak perlu import ya. Baik, Pak. Jadi? Ini, seperti yang saya janjikan. Nonton? Iya, saya yang main. Dia nulis semester pertama, Pak. Waduh, hebat. Sudah, pulang di sana. Salam sama Bapak. Bagaimana usaha travelnya? Lumayan, Pak. Saya tinggal dulu. Nah. Ya, dong. Kali kalau datang sama Ipa, jangan bawa yang beginian ya. Siapakah itu yang diselubungi malam? Mendengarkan rahasia hatiku. Ah, Ramadan. Ramadan, mengapa namamu Ramadan? Jangan akui asal-usul dan keturunanmu, supaya dengan begitu jadilah kekasihku, dan aku bukan lagi milik keluargaku. Terus, atau mestikah aku bicara? Tanggalkan namamu yang bukan bagian dari dirimu. Ambillah diriku seluruhnya.
hanya namamu yang menjadi musuhku. Apa artinya sebuah nama? Yang dinamakan mawar pun tetap semerbak baunya andai kata lain namanya. Tetap bernilai sendiri. Pandangan matamu lebih berbahaya daripada 20 belati mereka. Asal kau terima aku dengan suka hati, kebalah aku. Mudah-mudahan mereka tidak menangkapmu. Asal kau mencintaiku, biarkan aku mereka tangkap. Kau jauh. Sebelum benar-benar berpisah, berilah berita besok pagi. Bila dan di mana ikatan suci akan terjadi. Perpisahan betapa pedihnya, tapi juga bertuah. Asal kau tahu, sayap asmara menerbangkan aku, tebing batu tidak sanggup menghambatnya. Tidurlah dengan damai, biar mimpi jadi bunganya. Eh, pada kemari. Do, sini, Do. Baris, pada baris. Foto dulu. Man, pakai belit, Man. Ya, satu, dua, tiga. Sekarang Kiki sudah bisa gambar kereta api. Kamu tidak boleh ikut-ikutan. Cukup abang sendiri, supaya kalian bisa terus sekolah. Mengerti? Saya membantu ibu. Tidak perlu. Waktu bapak hidup, kamu bilang kamu mau jadi juru rawat. Betul gak, Oyot? Plin plan. Tadi kamu bilang kamu juga mau berhenti, mau jadi tukang parkir. Boong. Kamu bilang apa? Mau jadi tukang parkir. Kiki juga mau kerja jadi babu. Apa?
Bilang sekali lagi. Babu. Geli makan dong. Juga bukan Bapak tidak mau membantu. Siapa yang tidak kenal Pak Terpasih? Cita-citanya, keinginannya. Keadaan itu semua tidak kita harapkan. Pak Wangsa, sudah sejak tadi ditunggu. Silakan. Saya sudah menerima jawabannya dari kantor pusat di Bandung. Semua pihak ikut membantu. Saudara Edo diterima sebagai calon karyawan bagian mesin di Jogja. Sudah sejak tadi saya berusaha memberikan penjelasan-penjelasan. Ya, yang sedetil-detilnya, secara panjang lebar, semua pada adik ini. Tentang keadaan keluarga dan lain sebagainya yang saya ketahui. Sebentar. Ipah ngapain di sini? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Pertimbangannya jelas. Kami sangat menghargai jasa-jasa almarhum di bidang perkeretaapian. Di samping itu masih ada tawaran lain. Itupun kalau saudara Edo mau. Yaitu di Madiun, juga bagian mesin. Saya memilih Jogja, Pak. Bisa. Mana yang baik saja buat saudara, melihat umur dan belum adanya pengalaman. Saya nggak setuju. Soalnya bagaimana dengan ibunya, adik-adiknya, maksud saya? Begini, Bapak bilang kereta api sangat menghargai jasa-jasa almarhum, gitu kan? Kalau begitu tempatkan dia di Jakarta, Bapak pasti punya wewenang. Bapak kan bukan calo. Astaga, mungkin almarhum tidak pernah menceritakan pada kalian apa sebenarnya yang dicita-citakan. Dia ingin melihat anak-anaknya jadi insinyur, jadi dokter, jadi penerbang, dan wah macam-macam lagi. Tapi kalau melihat keadaannya begini, yang paling baik kita hadapi kenyataan. Bapak menyarankan agar ambil saja kesempatan yang di Jogja itu. Kerjaan itu tidak cocok buat dia. Apalagi kalau mesti ke Jogja segala. Jakarta kan juga banyak kerjaan kereta api. Kalau emang mesti kerja di kereta api. Jadi kamu maunya apa? Aku juga tidak setuju dia kerja. Di sekolah itu dia berbakat, punya harapan. Setidak-tidaknya dalam waktu 5 tahun ini, juru kamera sangat dibutuhkan. Tapi kalau jadinya sekarang dia kerja di kereta api, itu haknya. Iya, saya juga tahu sekarang semua bidang sangat dibutuhkan. Tapi kan nggak perlu kerja di kereta api.